Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita hormati Ibu Ketua Umum PGRI Profesor Dr. Unifa serta seluruh pengurus PGRI dan seluruh peserta kongres yang datang dari seluruh Indonesia. Pertama tentu mari kita semua mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita hadir dalam acara ini. Dan juga tentu selamat datang kepada seluruh peserta yang menghadiri kongres yang ke-22 ini. Apabila saya atau kita bertemu dengan para guru, tentu yang teringat kepada kita ialah jasa daripada guru-guru yang telah mendidik kita semuanya. Anda menjadi guru karena didikan guru. Saya menjadi wakil presiden juga karena dudukan didikan para guru. Tanpa guru, kita tidak bisa menjadi apa-apa. Kita teringat kepada guru yang mengajar kita mulai membaca, berhitung, dan ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga kita dapat memahami apa yang kita kerjakan dan mempunyai dorongan karier yang kuat untuk kita semuanya. Karena itu adalah guru adalah pendidik generasi muda dan penjaga moral bangsa dan pemberi inspirasi dan inovasi. Sekarang kita banyak berbicara tentang generasi milenial yang inovatif. Tanpa guru, generasi muda itu tidak akan pernah menjadi inovasi dan berkembang. Karena itu guru adalah penuntun masa depan. Tanpa guru, kita tidak mempunyai masa depan yang baik. Guru tentu bukan hanya sekedar mengajar kita, tapi mengembangkan kemampuan kita semuanya. Mengembangkan teknologi, mengembangkan ilmu-ilmu yang penting untuk memajukan bangsa ini. Dalam banyak kesempatan saya selalu mengatakan bahwa kemajuan satu bangsa, bangsa apapun, ditentukan oleh kemampuan bangsa itu untuk meningkatkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan. Nilai tambah kemampuan hanya bisa dilakukan dengan teknologi. Teknologi hanya didapat dari pendidikan. Pendidikan tentunya hanya didapat dari guru. Karena itulah tentu kita sepaham dan juga selalu diucapkan oleh siapa saja bahwa guru adalah penentu masa depan bangsa ini. Tentu juga bukan hanya penentu, sangat tergantung kepada kemampuan guru kita untuk memajukan kita semuanya. Dari sisi pendidikan ada tiga hal yang menentukan maju mundurnya satu bangsa. Pertama tentu kemampuan guru, kualitas guru, sistem pendidikan, dan sarana pendidikan. Negara ini tentu sudah berusaha seperti itu. Anggaran walaupun tentu masih perlu terus ditingkatkan, tapi sudah jauh lebih baik dibanding masa-masa sebelumnya. Kesejahteraan guru tentu masih banyak yang kurang puas, tapi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tentu terkecuali guru honorer yang mendapat gaji lebih rendah, yang selalu menjadi perhatian pemerintah. Tapi kita juga mempunyai tantangan yang berat. Tantangan yang selalu menjadi perhatian kita semuanya.
usaha kita, usaha pemerintah, usaha guru, usaha sistem pendidikan, usaha pejabat-pejabat tentu sangat menentukan. Namun kenyataan juga yang kita hadapi adalah bahwa tingkat kemampuan pendidikan di negeri ini masih di bawah dibanding banyak negara-negara termasuk di Asia ini. Masih perlu kita tingkatkan, masih perlu kita bekerja bersama-sama. Seperti saya katakan tadi, ada tiga fungsi utama dalam meningkatkan mutu pendidikan kita. Guru, sistem pendidikan, sarana pendidikan, dan tentu kerjasama kita semuanya. Karena itulah maka semua itu akan menjadi upaya kita ke depan yang sebaik-baiknya. Tadi saya katakan mutu pendidikan baik menengah dan juga pendidikan tinggi masih perlu kita perbaiki dan tentunya kita. Jadi di samping kita berbicara tentang kesejahteraan, juga tentu balasannya adalah kerja keras kita semuanya. Kerja keras itu bertumpu kepada kemampuan kita meningkatkan mutu pendidikan secara bersama-sama. Karena tanpa kemampuan atau tanpa perbaikan mutu pendidikan, maka apa yang saya katakan tadi, guru meningkatkan pendidikan, pendidikan meningkatkan teknologi, teknologi meningkatkan kemampuan bangsa. Tidak ada cara lain selain itu. Karena itulah maka pemerintah apabila 5 tahun yang lalu, yang sekarang ini selalu berbicara tentang infrastruktur fisik, maka 5 tahun yang akan datang akan berbicara tentang infrastruktur manusia, sumber daya manusia, kemampuan manusia. Dan apapun kita berbicara tentang kemampuan manusia, maka ujungnya adalah mutu pendidikan, mutu pelatihan, sistem pendidikan, dan sebagainya. Telah berbagai upaya yang telah kita lakukan. Banyak yang mengatakan tiap ganti menteri, tiap merubah kurikulum. Itu wajar saja. Karena teknologi pendidikan berubah, berdinamika sekarang ini. Memang menjadi guru dewasa ini berbeda dengan masa-masa lalu. Kalau masa lalu semua tentang guru, murid hanya mengiyakan saja dan mendengarkan. Pada dewasa ini ilmu, teknologi dapat dengan mudah diperoleh dengan internet, dengan segala macam sistem yang ada. Karena itu, apabila guru tidak belajar dengan baik, belajar dengan cepat, mengikuti masalah, bisa-bisa muridnya lebih pintar daripada gurunya. Itu terjadi. Banyak pertanyaan-pertanyaan murid kadang-kadang tidak bisa dijawab oleh guru karena murid dengan mudah mendapat ilmu dengan cara informatika. Dan itulah maka kita semua, apalagi di PGRI ini, maka bukan hanya mengembangkan ilmu secara formal, juga mengembangkan ilmu sesuai dengan sistem teknologi informasi yang berkembang pada dewasa ini. Begitu juga perbandingan dengan negara lain. Negara lain memajukan kemampuannya dengan segala sistem yang ada. Maka kita juga tidak mungkin tanpa itu. Namun apapun tingkat kemampuan guru, pada akhirnya juga kearifan, cara mendidik, kedekatan, dan tentu juga suatu pendekatan yang baik kepada para murid, kepada para siswa, tentu dibutuhkan sebagai sesuatu yang membimbing masa depan. Karena itulah maka dalam acara kongres ini tentu kita semua bukan hanya mengevaluasi tingkat kesejahteraan yang diperoleh, tapi juga mengevaluasi kemampuan kita, mutu kita, dan cara kita bekerja bersama-sama untuk mendapatkan negara yang baik ini. Karena apabila kita berbicara tentang kesejahteraan yang kita peroleh sangat tergantung kepada kemampuan negara, ekonomi negara. Kemampuan negara kembali lagi kemampuan nilai tambah negara. Kembali lagi kepada teknologi, kembali lagi tentang pendidikan, kembali lagi tentang guru. Jadi ini suatu sistem yang berputar. Suatu sistem yang berputar yang ujungnya pada dimanapun kita selesaikan. Tapi dasar daripada semua itu adalah kemampuan kita meningkatkan pendidikan secara bersama-sama.
Karena itulah saya yakin dalam kongres ini tentu di samping kongres organisasi juga pikiran-pikiran yang jernih untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan bangsa ini, khususnya meningkatkan kemampuan kita di bidang pendidikan dan teknologi. Harapan saya semoga semuanya menjadi bahagian kita semua untuk memajukan bangsa, karena sebagaimana selalu kita ketahui, amal ibadah guru adalah amal jariah yang terus menerus. Seorang guru yang dikenal oleh muridnya dengan baik, mendidik dirinya dengan baik, akan terus-menerus bermanfaat. Karena itulah maka amal jariah adalah setinggi-tinggi amal untuk kita semuanya. Dan saya yakin kita semua di sini berniat dan tentu ingin memperoleh amal ibadah tersebut. Itulah harapan saya semua. Semoga Kongres yang ke-22 ini bermanfaat dan menjadi bagian daripada usaha kita untuk majukan kebersamaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.